tu suami boleh menerima niat kita yang baik nak mengerjakan kebaikan kepada jemaah tu. So, bukanlah kita, kita ni boleh kita ni kata orang nak menimbulkan sanksi dalam hati suami kita. Cuma tindakan kita tu mungkin kita tak, suami kita tak pernah ke tengok. Jadi bila tengok dia satu kejutan lah. Yelah dah 5 tahun dah pun. Contoh-contoh. Tiba-tiba tengok kita mandi rambut basah. Tak terkejut suami kita. Dalam hati dia akan timbul rasa sanksi. Jadi kita nak padamkan kesaksian dia. Mesti dengan cara bil hikmati wal mawqizatin. Dengan macam bekat macam majah kita lah. Macam umur dah 70 lah. Suami umur 75. Dia pun suami tengok, eh mula mandi yang besar ni lah. Dia pun lain lah. Orang pakai ubat ke? Dia pun dah mula. Kenapa pun ubat juga ke dah? So, dah. Sedangkan kita nak mengambil kelebihan mandi sunat hari tu. Mahal itu saja. Tapi suami kita dah salah apa? Baik. Kemudian yang ketiga, wala bisa min ahsani thiyabi. Kemudian dia pakai pakaian yang paling baik pada hari. Itu macam saya hari Jumaat saya pakai macam ni. Satu suit air baju naik tu dengan sampit. Sampai orang sakat saya. Orang kata apa kak? Saya lawa lancer macam nak nikah. Betul tak ni? Bukan hari ni daripada 2008 dulu. Dalam saya datang larat dengan saya kata apa? Sian saya jumpa nanti lagi. Kata perempuan ke bila nak datang. Tak tahu lah. Dah beribu-ibu kali dia berganti lelaki. Cari kalau saya seorang. Eh, ustaz dia gatal pula. Yalah, dah kata saya macam nak pergi nikah. Kata dari rumah saya dah macam nak pergi nikah. Sedangkan kita disarankan oleh Nabi memakai pakaian paling baik pada hari. Bukan baju Melayu tu pakaian kita paling baik ke Jumaat. Baju Melayu macam saya kaum muslimin. Aku macam akak lah akak. Baju yang akak pakai raya tu, masa raya tu akak pakai Jumaat. Biarlah orang nak kata apa. Ni apa ni apa kan? Akak-akak ni bukan orang luar akak. Kan nak pergi kat kerui pun ni. Bukan. Sebab hari ni hari Jumaat. Dia pakai yang paling awal. Dan yang ketiga ayat ni tak ada pada kita kaum musliman. Ya, tsumma kharaja hatta yusalliya, dia keluar ke masjid mengerjakan solat Jumaat. Ini tak ada. Okay. Maka ke semua keempat-empat benda ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Maka dia jadi kafarah kepada segala dosa yang dikerjakan dari hari Jumaat itu sampai hari Jumaat minggu akan. Jadi untuk konteks kita kaum musliman tiga ni saja. Apa yang pertama? Mandi sunat hari. Kedua, memakai wangi, wangian sekadar yang tidak menimbulkan fitnah. Untuk kaum musliman ya. Pakai wangi-wangian sekadar yang tidak menimbulkan fitnah. Kalau dah pakai bau-bau sampai ke jalan orang bau, kita putih ya, kita meniru perbuatan penzina. Yang ketiga, kita pakai pakaian yang paling cantik sekali pada hari ini. Kalau macam kat rumah, rumah abaya berikan banyaknya 200 lebih rial untuk pakai itu. Ataupun pakaian kita bau ni pergi kata pergi ke tempat ni yang ialah orang ni mungkin ada dua jubah-jubah yang lawa. Apakai jubah yang lawa tu pada hari? Dan saya pun bila tengok gambar tu berminat kan kelepatan dengan ialah pesanan Nabi kan. Ini juga sebab kesan kita boleh masuk ke patan ialah melalui dua jalan. Sama ada sungai golong ataupun melalui tu. Betul ni. Betul betul ya lah. Kalau sungai golong dia pergi patan ni. Dan nara. 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 Jadi boleh balik ke betul boleh ialah daripada ni lah. Kalau nara kita boleh ikut sungai. Dan saya kebetulan pun waktu kami pergi baru ni ke Sungai Golong ke Terpajang tu memang keadaan-keadaan saya tu semuanya NRW di ujung ni. NRW tu kalau PTN tu Patani, kalau SKA tu Songkla. Itu boleh posing agak kalau nampak keadaan-keadaan lain kan mandi-mandi di kawasan
macam dalam NRW nak juga, kalau PTN tak jadi, kalau YLA, YLA, kalau Soklat SKA, kalau BTK tu Bangkok, kalau Bangkok tu mana-mana lah, banyak juga kita kalau tapi akhirnya banyak juga kenderaan Thailand yang guna BTK sebab kira ni BTK tu macam kita sini guna W lah. Kalau di Melaka, di Melaka pun ada juga kereta-kereta yang ikut W kan. Sama macam di Thailand pun juga agak banyak kenderaan di sana yang menggunakan plate W, plate BKK ataupun bank Bangkok. Tapi kalau di belah sana macam saya cakap dengan Kak Adela, dia dah berlaku semua keluar. Jadi kita pun tengok kan, oh SKA ni kita tahu, SKA ni apa kan, jalan ni apa. Kalau KRP tu Krabi, tapi Krabi tak ada kereta belakangnya, saya tak nak jumpa. Tapi kalau kita pergi Krabi, kita akan jumpa KRP je lah Krabi. Wallahualam. Okey, itu dia Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad atau berada di Ibnu Khuzaimah sebut tadi ya. Kemudian hadis yang berikutnya ada Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, dan Aus bin Aus radhiyallahu anhu beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah SAW wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala, siapa yang mandi pada Jumaat dan dimandikan. Jadi ada beza dia, ightasala dimandikan, ghassala mandi. Kalau suami mandi ke akak, itu akak ightasala, iftasalat. Ha, itu. Wabak toro, dia bangkit dan dibangkitkan. Ha, di kali ini kita bangkitkan suami, di kali ini bangkitkan kita. Wamasya walam yartab, dia berjalan dan tidak menunggang keteraan. Ha, dia berjalan dan tidak menunggang keteraan. Tengok lah. Kalau rumah dekat boleh nak berjalan. Kalau rumah jauh jangan nak berjalan. Takut nanti jadi mudah, mudarat kepada badan kita. Kita tak mampu. Sebab Allah Ta'ala melarang wala tulku bi aynikum ila tahlukah, jangan capakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita rumah kita belah sana, belakang sana, taman kita belakang sana rumah, jauh nak jalan ke surau pun jauh, jangan berjalan. Kita naik basikal ataupun naik motor basikal. Kalau rumah kita misalnya kata depan ni je hak, belakang ni je hak, jalan, jangan naik basikal. Buat apa naik motor, buat apa, jalan kaki. Atau rumah kita dekat jiran dengan kedai depan, jalan ke sini baru dalam 5 minit je, berjalanlah. Exercise. Lain kalau belakang sana tu, belakang rumah kat ni belakang tu kan, datang sini tu, betul tak tu, 15 minit pun. Jadi supaya tak mudarat pada tubuh badan, pada mana kita tidak disyorkan kita berjalan. Tapi kalau akan berjalan boleh. Kalau Nabi sebut ni, wa masya Allah ya tak boleh. Tapi kalau akan rasa badan sedap, fit, cergas, boleh berjalan, tak bertungap, nanti kau sampai kau udah minta nyawa pula, ah, tak payah. Itu mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Itu tak dibenarkan ya. Baik. Apa lagi tadi? Wadana minal imam. Dan dia bila sampai masjid, dia duduk dekat dengan imam. Dia cerita orang yang pergi semayang tu Pastamaha walam yalku, dia mendengar khutbah dan tak buat membuat perkara-perkara yang melalaikan. Dan alamu bikuli khutwatin amal usanatin hajibu siyamia wa qiyamia, setiap langkahnya akan menyamai amal setahun, menyamai pahala beramal selama setahun, berpuasa dan mengerjakan qiyamun dia mulai, insyaAllah. Sekali langkah dia sama dengan dia berpuasa ya, atau